Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rifki Sulaiman, wartawan dari Banjarmasin Pos. Saat ini sedang berada di salah satu tempat di Banjarmasin ya, salah satu kafe, di mana saat ini sedang ada aksi menggambar atau melukis yang dilakukan oleh salah seorang seniman, sobat Rifki sekalian, yang di mana seniman saat ini sedang menggambar sebuah gambaran yang bisa kita lihat seperti ada di luar angkasa ya. Saat ini bersama Mas siapa? Ulul. Saat ini kita bersama Mas Ulul, Sobat Bipos, dengan berbagai macam chat-chatnya. Kita akan melihat teknik-teknik menggambar yang dilakukan oleh Mas Ulul. Menggambar apa nih, Bian, Mas? Galaksi. Oh, galaksi lah. Nah, beginilah, Sobat Bipos. Oh, jadi ada tekniknya lah, Mas, menggambar galaksi ini. Ada kawal langsung di garis-garis kayak itu aja kah? Kalau warnanya bang, gradasi warna dan lain sebagainya? Dimainkan juga. Dimainkan juga lah. Hasilnya yang kayak mana ada hasilnya lah? Sejenis kayak. Nah ini hasilnya lah. Berapa lawas menggambar ini biasanya mas? Tergantung. Sudah lawas kah Fir nih menggambar? Dari SMA sudah aktif lah bermain mural. Biasanya pakai apa aja selain pakai cat nih? Pakai pilok lah juga. Kalau pilok kan nggak bisa. Oh, masih belum bisa. Jadi pakai cat lah. Pakai kuas media. Medianya bebas. Bisa di tembok, bisa di kayu lah. Kalau catnya ini khusus ke mas? Disesuaikan lawan medianya. Kalau medianya kayak lebih ke tembok, cat tembok lah. Oh, jadi tergantung kemana kita melukisnya lah. Nah, Sobat Bipos, jadi seperti inilah gambarannya. Ini pesanan lah berarti lah. Biasanya yang mengonsep nih dari orangnya kah atau dari? Tergantung kalau permintaan customer-nya sudah ada. Ah. Kita tinggal mumpati aja, tinggal ngikut aja. Oh, tinggal didesainkan terlebih dahulu lah. Iya. Di kertas biasanya lah, digambarkan dulu. Kalau dulu pakai kertas, cuman sekarang udah pakai laptop mana ya? Pakai laptop lah. Di mock-up. Mantap. Berapa biasanya biayanya mas? Kalau yang gambar, biasanya di gerobak-gerobak tuh kisaran 500 ke bawah aja. Di gerobak kayak ini? Hah? Oh iya iya. Oh kalau yang titik-titik nih bang mas, konsepnya apa nih? Bintang lah. Bintang mas ya. Wow, dari jauh terlihat bagus lah kalau dari jauh. Nah, Sobat Bipos, seperti inilah salah satu media bisa dijadikan tempat untuk Sobat Bipos jadikan semacam apa gitu untuk jualan, untuk meramaikan jualan dan lain sebagainya. Bisa cari saja kontak Ulul. Di mana mas menghubungi Pian mas biasanya mas? Iya bisa. Instagram. Ya. Apa Instagramnya? BLCKBVRN. Wah, Alibar nari. BLCK BVRN underscore. Oke, okay. Siap. Nah, itulah Sobat Bipos saat ini. Gambaran yang sudah dilakukan, digambar oleh salah satu seniman yang ada di Banjarmasin. Inilah hasil gambarannya. Saya Rifki Sulaiman pamit dari lokasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.